Pada suatu masa, saat semua binatang bisa bicara, sebuah rapat khusus digelar di dalam rimba, dihadiri cacing, semut, dan anjing. Mereka dipimpin oleh kura-kura, sang tetua rimba. Mereka bermusyawarah tentang makhluk bertungkai yang tidak pernah lagi hadir di dalam rapat-rapat bulan purnama. Aku tahu kalian di sana. Keluarlah. Kenapa kau makan saudara? Hah? Tidak. Aku tidak memakan saudara. Jangan berbohong. Cacing melihat kau memakan daging saudara dengan lahap. Pengkhianat. Dia sudah melaporkan semuanya kepada ketua. Cacing hanya mengatakan bahwa kau sibuk dengan api dan melupakan pertemuan bulan purnama kita. Kalian mau mencoba? Si cacing sudah mencobanya. Apa? Cacing sudah mencobanya? Dia hampir mati kekenyangan. Aku menemukan sesuatu yang baru sekarang. Pase. Dia memegang biji neraka, Pase. Kalian dibohongi oleh Yang Mulia. Sini lihat. Ini api. Dan ini biji neraka. Dan ini bangkai saudara. Campurkan biji neraka di atas bangkai saudara. Ini disebut meramu. Meramu? Daging yang sudah dicampuri biji neraka, lalu panggang di atas api hingga matang. Ini namanya sate matang, saudaraku. Sate matang. Coba kurasa bagaimana kenikmatan sate matang itu sesungguhnya. Ini coba kau makan. Biji neraka membuat tubuhku hangat. Boleh aku coba? Kami harus sampaikan sesuatu bahwa Yang Mulia mau nyuruh kau menjumpainya sekarang juga. Aku akan datang. Kalian pikir aku takut? Thank you.
Makhluk bertungkai, kemana saja kau? Ada banyak hal yang menarik di sekelilingku, Yang Mulia. Apa yang membuatmu berani menyentuh biji neraka? Itu barang paling terlarang di antara yang terlarang. Hei, apa kalian tidak merasa aneh? Kenapa semua kenikmatan dilarang? Kalian harus berani mencobanya. Apa yang kau lakukan dapat membuat bumi berhenti berputar. Lihat, dia kembali membohongi kita. Terkutuk kau, makhluk bertungkai. Aku punya sesuatu untukmu. Seperti kawan-kawanmu yang lain, kau kuberi nama. Apa itu nama? Apakah itu kenikmatan lain yang terlarang? Nama itu indah. Seperti namaku, Pasir. Dan aku, namaku Cacing. Namaku Samudra, hai yang bertungkai. Kau kuberi nama Haram Jada. Haram Jada, nama yang indah Haram Jada. Tidak, aku tidak mau nama itu. Aku mau kenikmatan. Hei, apa kalian tidak mau kenikmatan? Untuk mendapatkan kenikmatan, mari kita singkirkan si makhluk tua bangka ini. Hayo! Tanpa nepel di Bang Namdung! Namaku, aku sendiri yang menentukan. Aku adalah manusia, satu-satunya yang berhak bicara di atas muka bumi datar ini. Dan yang menentukan namamu adalah aku. Namamu adalah Kura-Kura. Kura-Kura. Kalau kalian mau menjadi pengikutku, maka potonglah lidah kalian. Hanya aku, manusia yang boleh dan bisa berbicara. Oh, banjir besar telah melanda Lamur. Bukan hanya Lamur, tetapi seluruh Pulau Emas. Hujan telah turun 7 hari 7 malam. Kawan-kawan burung yang basah kuyup terbang menyelamatkan diri ke arah matahari tenggelam. Ini semua karena penguasa tega membiarkan rakyat mati kelaparan dan makan gadung beracun. Ini semua karena para penguasa tega merampas makanan daripada kaula-kaula mereka. Dan ini semua karena para penguasa tega menegakkan hukum dengan cara yang semena-mena. Lihatlah. Kerusakan di mana-mana, kehancuran di mana-mana. Pemandangan ini sangat mengiris hati. Bangkai-bangkai manusia dan binatang berserakan di bawah puing-puing dan jalanan. Gajah-gajah istana
tenggelam dan mati karena sakit. Hanya kerbau Astakona dan burung nuri Sultan Nuruddin yang berhasil selamat. Setelah banjir surut pada hari ke-8, tidak ada satupun makanan yang tersisa. Astakona, manusia paling bijaksana di permukaan bumi. Coba saja kau bayangkan kalau kerbau itu kita santap bersama-sama rakyat. Berapa perut rakyat yang akan kenyang? Jadi lepaskanlah kerbau itu. Langkahi dulu mayatku, Marabunta. Dan kalian rakyat, langkahi dulu mayatku. Tidak perlu. Karena kita akan mati kelaparan besok pagi. Kalian memang rakyat yang kucintai. Tapi ini bukan kerbau pokir. Agama kerangku melarang kita untuk menyembelih kerbau ini. Kelak dia akan menyelamatkan kita. Kapan lagi kau akan menyelamatkan perut rakyat, Astakona, jika bukan sekarang? Jadi lepaskan kerbau itu dan dengarkan suara perut rakyat. Malin! Mempertahankan hak milik adalah perintah agama. Kafir! Jangan kau bawa-bawa agama. Bagimu, agamaku. Dan bagiku, agamamu. Juga berlaku untuk kerbau. Jadi lepaskan kerbau itu, Astakona. Lepaskan! Kau dengar? Suara rakyat sudah mengamuk. Hah? Sebentar lagi mereka akan datang kemari dan akan mengoyak-ngoyak kau dan kerbau itu. Suara rakyat adalah suara Tuhan, Astakona. Ada kapal merapat! Ada kapal merapat! Jangan percaya! Sejak bencana besar itu, tidak ada satupun kapal yang tersisa di selat. Semua kapal Aceh hebat sudah tenggelam. Tidak, Marabunta. Beberapa orang sedang mendarat. Jemput mereka. Tuan siapa dan dari mana? Kami adalah para pedagang yang mulia. Kami dengar Lamuri sedang dilanda banjir. Oleh karena itu kami datang kemari memberikan sedikit bantuan. Semoga Baginda bisa menerima. Cuma itu. Kami membawa berita gembira. Kabar gembira seperti apa? Berita dari langit tentu saja. Maksud kalian datang kemari untuk membawa agama baru? Kalau itu tujuannya, kalian datang terlambat. Di sini banyak agama baru. Dan setiap orang bebas memilih agamanya masing-masing. Yang tidak ada di sini hanyalah makanan. Agama dan makanan memang tak pernah bersahabat, Yang Mulia. Yang satu ada, yang lain tak ada. Terus terang saja, apa tujuan kalian kemari? Kami nak berniaga, Paduka Yang Mulia. Kalian tidak takut berdagang bersama kami? Seharusnya kami takut, Yang Mulia. Di lautan ini, siapapun yang ketahuan berdagang dengan engkau, Yang Mulia, akan disula bokongnya. Kami pikir kami datang di waktu yang tepat. Banjir yang melanda selat menyebabkan orang-orang untuk sementara tidak peduli lagi dengan aturan dan undang-undang. Kekacau sedang terjadi di mana-mana, Paduka. Jadi, sebelum hukum kembali tegak, ini adalah kesempatan kita, Paduka. Kami punya uang.
Paduka yang mulia punya lade. Bukankah itu niaga yang sebenarnya? Kalian pasti orang-orang suruhan kongsi dagang ikan pari hitam, kan? Karena hanya kalian yang tahu di mana merica di muka bumi ini yang masih tersisa setelah ladang-ladang digulung banjir besar. Jadi, kami tidak bersedia berjabat tangan dengan setan. Tenang dulu. Kalau undang-undang saja bisa kita jinakkan dalam beberapa hari, mestinya dendam kesumat juga bisa kita selesaikan dalam beberapa saat. Tuan, di sini harga lada sepikul $20. Tua bangka, apakah agama kerangmu tidak mengajarkan sopan santun kepada perempuan? Mestinya, tapi dia tidak mengamalkannya. $20 sepikul. Kau Marabunta, yang dijuluki 100 bayangan, lancang sekali kau berbicara soal harga ketika aku sedang dilecehkan. Tuanku siapa? Kami adalah pedagang. Apakah di sini tidak ada pedagang perempuan sehingga kalian semua bersikap semena-mena seperti ini? Pedagang laki-laki pun tidak ada di sini. Maafkan sikap kawan-kawanku. Namaku Kamaria. Siapa nama tuan? Senang sekali berjumpa dengan Anda. Aku sudah sering sekali mendengar cerita tentangmu. Aku Tampuk Nira. Aku adalah pemimpin mereka. Namamu tidak asing lagi terdengar di telingaku. Harga lada di sini sepikul $20. Harga pasaran internasional sekitar $15. Kami akan memberikan harga yang sangat bagus. $16 sepikul. $17 atau tidak sama sekali. Berapa pikul yang kalian punya? Deal. Yang mulia, akan kita apakan uang sebanyak ini? Beli makanan yang banyak, kasih buat rakyat biar mereka mati kekenyangan. Kalau begitu, aku butuh beberapa dolar untuk menulis undang-undang baru. Lantas, Taruna. Aku juga butuh beberapa dolar untuk memburu kongsi dagang ikan pari hitam. Aku akan memburu mereka sampai ke neraka. Hanting Marabunta. Paduka, kita juga butuh beberapa dolar untuk musik dan penari. Penari laki-laki? Penari laki-laki tentu saja. Bukankah kalian meminta aku datang kemari untuk membahas bagaimana uang ini kita pergunakan? Apakah kita memang perlu uang sebanyak ini?
untuk teler pun, Paduka Yang Mulia membutuhkan kursi yang kokoh dan juga sebuah gerbang baru. Gerbang? Iya, gerbang babi Lonia. Selain gerbang Babilonia juga mewariskan kita pelacur. Pelacur. Ngawal! Usir mereka semua dari sini. Astaga. Bajingan. Kenapa semua kekacauan ini harus aku yang menyelesaikannya? PYM, tak terasa setelah 6 bulan banjir besar melanda Lamuri, kita mampu menyelesaikannya dengan baik. Apa itu PYM? Paduka Yang Mulia. Kau menyingkatnya seperti bahasa serdadu saja. Aku mendengarnya dari pedagang hantu. Pantas. Mereka itu memang sangat efisien. Tapi aku penasaran, berapa kira-kira yang mereka jual ke pasar? $25 atau $30? Itu bukan urusanmu, Marabunta. Keuntungan yang mereka dapatkan karena keberanian dan spekulasi mereka. Ada satu hal yang luput dari pemikiranku. Kendaraan Paduka Yang Mulia. Maksudmu gajah? Apa kalian mau? Paduka Yang Mulia menunggangi kerbaunya Astakona. Aku hampir luput dengan nasib kerbau sial itu. Hey. Soalnya selama ini aku diam-diam melatih beberapa anjing. Anjing? Ya. Kau latih apa binatang haram itu? Ada pembangunan, pasti ada korupsi. Bansos yang disebar oleh Sultan dari hasil keuntungan dagang dengan pedagang hantu rawan dikorupsi. Jadi diam-diam aku melatih beberapa anjing untuk ngoyak-ngoyak daging para koruptor bansos. Enak bicara dengan kau, Marabunta. Kalau kamu tidak sedang mabuk. PM, ada kabar gembira PM. Katakan sah bandarku. Kita kedatangan duta besar PM. Apa? Duta besar? Sudah 20 tahun. Tidak ada satu duta besar pun yang berani datang kemari. Mereka adalah duta besar dari Sultan Utsmani. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kerang-kerang. Mereka menunjukkan surat-suratnya kepadaku. Kita harus melakukan penyambutan. Lalu bagaimana kita melakukan penyambutan? Bukankah semua gajah-gajah kita sudah mati? Oh, Astakona. Hah? Bagaimana nasib kerbau sial itu? Satu-satunya kendaraan yang tersisa di Lamuri. Oh. Kenapa kau tertawa? Kerang, 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 kerang. Untung kalian tidak menyembelihnya dulu. Tuhan kembali menyelamatkan kita. Bukan Tuhan, PYM, tetapi kerangku. Demi kerang yang suci. Baiklah, PYM. Hamba mohon undur diri. Selamat datang,
Tuan Duta Besar yang agung. Terima kasih. Terima kasih. Sultan kami meminta kami menjemputmu. Apakah saya sedang berbicara dengan Wazir Agung yang terkenal reputasinya ke tujuh lautan? Sayalah orangnya. Sebuah kehormatan. Kendaraan sudah menunggumu, Tuan. Oh, gajah! Kendaraan dari Lamuri yang terkenal reputasinya ke tujuh lautan. Mari ikut saya. Ya. Ini gajah. Ya, ini gajah terbaik Sultan. Tapi biasanya gajah belalainya panjang. Ada banyak jenis gajah, Tuanku. Kalau gajah yang berhidung panjang, biasanya gajah yang suka berbohong. Dan syariat melarang kami menggunakan jenis gajah semacam itu. Kalian memang mukmin yang taat. Itu menurut undang-undang gajah. Sebuah kehormatan. Sebuah kehormatan. Duta Besar Rosmade memasuki ruangan. Yang Mulia Sultan Nurdin, Penguasa Lamuri, hamba Ernem Misal, hamba datang dari negeri yang jauh, melintasi tiga samudra, keluar dari kepungan para perompak congkak dan serakah, menghadang sakal dan angin muson, demi mempertahankan sepucuk surat dari penguasa dunia, pelindung kaum muslim, penguasa dua tanah suci, Mekah dan Yerusalem, Khalifah Utsmani. Semoga Allah merahmatinya. Agar perjalanan kami yang jauh tidak sia-sia, Khalifah menyarankan supaya kami bisa tinggal di Lamuri selama beberapa bulan dan sekaligus menunjuk hamba sebagai duta besar. Siapa tahu kami bisa membeli beberapa pikul lada dengan harga yang bagus, yang menguntungkan Yang Mulia dan juga pedagang-pedagang kami. Kalian diterima di sini dan silakan istirahat. Aku tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Duta besar palsu.
Marabunta. Tapi dia punya surat dan stempel bayangan Tuhan. Apa matamu buta? Tuhan, Tuhan. Kau selalu bawa-bawa nama Tuhan. Bahkan untuk urusan sekecil ini. Jangankan stempel. Kalau mereka mau, tulisan malaikat pun bisa mereka tiru. Lalu menurutmu mereka siapa? Mungkin mereka salah satu dari organisasi pembawa angin surga. Organisasi apa itu, tuanku? Semacam sindikat penipu internasional. Tapi tidak perlulah kita bahas, karena kita masih dalam suasana penyambutan. Tapi bukankah kita menduga kalau itu adalah uang pedagang hantu yang nekat melanggar organisasinya untuk bisa mendapatkan lada dari kita? Tidak salah lagi. Pertama, dia mengirim perempuan pemberani. Lalu yang kedua, dia mengirim si mulut manis untuk mengambil kembali uang itu. Apa kau pikir kapal mereka sanggup memuat uang sebanyak itu, Marabunta? Tidak akan. Mereka bisa mengambilnya secara perlahan-lahan hingga kau sadar. Sultan sudah tidak punya lagi celana dalam. Hah? Celana dalamku? Kancutmu, Paduka. Sudah banyak celana dalam para sultan yang dirampas oleh mereka. Tapi bagaimanapun kita perlu bukti. Kau lihat hadiah-hadiah yang dia bawakan untuk sultan. Mana hadiahnya? Mana? Hah? Coba kita hitung. Aku bisa pastikan tidak lebih dari $50. Dia telah memujiku. Harga yang kuberikan kepadanya tidak sepadan dengan kehormatan yang kuperoleh dari Khalifah Utsmani. Itu dia, Paduka. Dengan modal selembar surat dan kemampuan menyusun sastra tingkat tinggi. Lalu Paduka memberinya hadiah dalam bentuk $100. Kau bisa bayangkan berapa hari yang diperlukan oleh mereka untuk mencopot celana dalam sultan kita. Begitulah cara kerja organisasi pembawa angin surga. Aku tidak percaya pada teori konspirasimu. Aku yakin dia benar Duta Besar Utsmani. Dia datang ke sini untuk membawa sebuah perubahan yang besar bagi kita. Aku sudah menyampaikan apa yang harus aku sampaikan. Nabi palsu? Aku juga tidak peduli. Hubungan dengan Khalifah Utsmani jauh lebih penting. Walaupun iblis yang membuka pintunya. Ini petas selat dibuat di Istanbul? Dibuat di Lamuri, Yang Mulia, selepas 6 bulan kami tiba di sini. Begini caranya? Benar. Setiap penguasa di atas angin punya satu yang seperti ini, Yang Mulia. Juga khalifah? Juga khalifah. Dengan meja itu dia mengirim kau kemari. Kau pikir aku bodoh? Kau menganggapku seperti seorang barbar yang tidak tahu apa-apa. Yang Mulia, hamba tidak bermaksud demikian, Yang Mulia. Bangunlah. Jadi, apa tujuanmu kemari? Kau berharap aku untuk ikut berperang? Tidak, Yang Mulia. Ini cuma sebuah hadiah, Yang Mulia. Kau memintaku untuk mencegat dan menggeledah setiap kapal yang lewat. Terakhir kali aku melakukannya, dunia menyebutku Raja Perompak. Itu hanya istilah, Yang Mulia. Taktik para penjahat besar yang membuli orang-orang yang lemah. Sekarang kau mengatakan Paduka Yang Mulia lemah. Jelaskan kepada kami, bagaimana menggunakan dua jalur yang tersisa tanpa harus disebut sebagai perampok. Dengan hukum. Kalau begitu, kau temui Astakona. Dalam sehari dia bisa menulis 40 undang-undang. Tapi Lamuri masih tetap disebut sebagai sarang bajak laut. Hukum yang kita buat harus diikuti dan dipatuhi oleh setiap orang.
Undang-undang Astakona memang sangat menakutkan bagi rakyat Lamuan. Tapi faktanya, tidak sangat menakutkan bagi kapal-kapal asing yang berlayar di sana. Itu karena mereka sudah terikat perjanjian dengan kongsi dagang ikan pari hitam. Dengan perjanjian yang aneh itu, dengan congkak, mereka kemudian menyeru kepada pemilik kapal. Hei, jangan coba-coba berlabuh di Teluk Lamuri atau bokong kalian akan disodok. Tapi rupanya mereka juga menyula bokong siapa saja yang tiba di Teluk Lamuri. Jelas, karena ketakutan mereka tidak didasari oleh ketakutannya kepada kami, tapi dipengaruhi oleh ketakutannya kepada yang lainnya. Sekarang katakan kepada kami, bagaimana caranya membuat mereka takut, karena memang mereka layak untuk takut. Yang mulia membuat saya semakin takut. Meja ini membuatku silau. Kita berada di titik paling penting pada perdagangan samudra. Tapi kita belum mendapatkan sepeser pun. Kita pernah mengejar mereka. Malah, aku dituduh sebagai perompak. Yang mulia, Khan dari Mongol juga pernah dituduh merampok di jalur sutra. Tapi kemudian, dia berhasil mengubah Imet sebagai perampok. Bahwa yang dia lakukan hanya sekedar menarik sedikit pajak sesuai perjanjian yang telah ditentukan. Apa ya perbedaan tipis sebenarnya antara memeras dan menarik pajak, yang mulia? Apa yang membuat perbedaan itu semakin jelas adalah... kekuatan bersenjata, yang mulia, yang ada di balik penarik pajak berbaju rapi dan bersih. Sebelum kita berhayal terlalu jauh, ada yang ingin kusampaikan kepadamu. Bahwa tidak ada satu kontraktor pun yang mau menjual senjatanya kepada kami. Padahal, aku sudah memberikan tawaran yang cukup baik. Kamu tahu jawaban mereka? Karena mereka tidak mau berurusan dengan kami. Karena mereka takut kepada kongsi dagang ikan pari hitam. Merak Jingga, ini Ernem. Ernem, ini Merak Jingga. Perdana Menteriku yang satu ini baru saja kembali dari Selat. Dia kenal dengan semua kontraktor senjata di Selat. Kalian nanti akan saling berhubungan. Tapi hati-hati, Ernem. Dalam setahun ini saja, Perdana Menteriku yang satu ini sudah memecahkan 8 biji telur. 14, tuanku. Halo, Ernem. Yang mulia, kita tidak akan membeli persenjataan di Selat. Hamba akan kembali ke Istanbul dan memohon pada Khalifah untuk memberikan bantuan senjata kepada Lamuri. Begini rencananya. Paling beruntung di muka bumi, masih takut juga dengan penyakit budukku ini. Kau sekarang sudah bertambah gemuk. Pasti banyak makan uang haram. Kapan kau tiba? Sudah 2 hari yang lalu dan aku belum bertemu dengan siapapun. Baik. Setelah ini, kau boleh berpesta. Silakan duduk. Kau mendadak memanggilku. Padahal aku itu sedang berunding dengan seorang pedagang Inggris yang tertarik dengan merica kita.
tidak ada lagi merica, Budu. Kecuali kalau kau mau menunggu 6 bulan lagi. Kalian menjual merica itu pada si pedagang hantu dan pada seorang yang bernama Ernim. Ernim? Ernim atau siapapun setan itu. Dan kalian tidak memberitahukan aku. Aku yang memutuskan. Dan kau sudah menerima bagianmu. Sama besar seperti yang lain. Aku khawatir merica kita akan jatuh ke tangan musuh kita, ikan pari hitam. Berhentilah berpura-pura. Kau pikir kami tidak tahu kepada siapa kau menjual merica kita selama ini? Kau tahu, harga lada kita itu semakin tinggi. Pedagang masih kesulitan untuk mendapatkan lada. Sementara kita mempunyai lada yang cukup banyak dan kita belum bisa menjualnya ke pasar. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah kau masih saja belum bisa menembus blokade ikan pari hitam itu? Makanya aku bilang, kita jangan lagi memburu kepala mereka. Tapi kita harus berpikir bagaimana caranya untuk berunding sama mereka. Kenapa kau tidak menyuap juga para sah bandar? Sekarang aku baru memahami. Aku juga tahu, lada-lada kita selama ini tidak pernah kau jual dari sini. Kau mengaturnya dari pelabuhan di sana, bukan? Aku menyelundupkannya. Lantas, apa yang kau sebut baru? Mereka bergerak seperti hantu, senyap. Dan ketakutan para pedagang untuk berhubungan dengan kita, itulah salah satu efeknya. Kau seharusnya bertemu Ernem. Apa dia akan kembali ke Lamuri? Ya. Kemana lagi, Budu? Dia pasti kembali ke Lamuri. Ya, aku mengerti sekarang kenapa kau memanggilku. Artinya aku tidak akan lagi mendapatkan lada dari Lamuri. Kecuali kau bisa memberi kami harga yang bagus. Duta Besar Rusmani memasuki ruangan. Salam Yang Mulia Sultan Nuruddin. Hamba Ernem Misal yang 3 tahun lalu ditunjuk sebagai duta besar di Lamuri. Hamba seharusnya kembali lebih cepat, tapi musim dingin di atas dunia berpusing begitu cepat. Dan musim dingin pula yang telah membunuh Khalifah kami. Dan sekarang, Alhamdulillah, kami sudah punya Khalifah baru. Oleh karena itu, Khalifah mengirimkan barang-barang ini. Mengirimkan diagram cetak biru bagaimana senjata dan kapal dirakit. Bersama diagram tersebut, Khalifah juga menghadiahkan para insinyur-insinyur terbaik untuk merakit senjata dan kapal dari Utsmani. Yang Mulia hanya perlu menyediakan tempat, memberikan makan. Mereka akan bekerja siang malam seperti kerbau. Khalifah juga sangat terkesan dengan lada dari Lamuri. Pada awalnya Khalifah mengira biji itu tumbuh di surga. Tapi kemudian saya menariknya ke bumi. Dan mengatakan bahwa biji ini tumbuh di sebuah negeri yang jauh, tempat sahabat kita pernah menggemparkan negeri-negeri di atas angin. Oleh karena itu, sebelum angin muson bertiup ke atas angin, kami harap kapal-kapal kami sudah bisa berlayar dengan lambung penuh lada dari Lamuri. Tentu dengan harga yang menguntungkan di antara kita.
Astakona. Dia tidak bawa senjata. Cuma beberapa kelas yang tidak berguna. Tipu apa lagi ini? Kalaupun mereka bisa membuat senjata, dan Sultan kemudian bisa mengalahkan Kongsi Dagang Ikan Pari Hitam, memangnya kenapa? Kau kan sudah lihat sendiri berapa uang yang sudah dihabiskan Sultan untuk semua kegilaan ini. Senjata sampai sekarang tidak pernah ada. Mereka cuma bawa tukang, Astagfirullah. Tukang! Aku sudah memperingatkan kalian sejak awal. Dan sekarang? Apa yang tersisa? Apa, Astakona? Senjata-senjata itu. Kapal-kapal itu. Modal besar bagi si anak haram menguasai jalur rempah. Jalur rempah? Mimpi apa lagi itu? Aku tidak ingin melihat kehancuran lebih besar. Aku memilih meninggalkan kalian semua. Marabunta. Permisi. Marabunta, Marabunta. Hei, pergilah. Tari-tarian akan mengantarmu. Raja Lama. Astakona salah. Jika ia mengira Marabunta telah mengancamnya, apa yang kutakutkan terjadi juga. Marabunta keluar dari permainan dan meninggalkan kita semua. Padahal telah lama ia mendampingi anak haram dalam suka dan duka, dalam keterpurukan dan keputusasaan, sehingga mereka mampu bangkit bersama-sama secara perlahan-lahan. Aku sangat menyesali keputusannya. Seolah-olah ia kehabisan waktu untuk mengembalikan segala situasi. Keputusan sudah diambil dan aku menghormatinya. Marabunta adalah tokoh favoritku. Tidak banyak orang seperti dia yang berkata ya adalah ya dan tidak adalah tidak. Saat ini Marabunta telah dalam perjalanan menuju kampung halamannya di Arakan. Kamaria. Kini aku mengkhawatirkan Kamaria. Seharusnya ini bukanlah urusanku. Dan aku tahu Kamaria akan melakukan hal yang seharusnya ia lakukan. Dan aku sangat mempercayainya. Yang Mulia, engkau tertidur pulas sekali. Aku baru saja bermimpi. Bermimpi didatangi oleh seekor kura-kura yang ingin berbicara, tapi gagu. Ia punya rahasia besar yang ingin disampaikan kepadaku. Jika aku mengembalikan lidahnya yang dipotong oleh nenek moyangku yang dahulu. Hasrat yang sangat terpendam, Yang Mulia. Kehendak yang butuh penyaluran secepatnya. Dan kalau hasrat itu tidak disalurkan,
ia akan menjadi mimpi buruk, Yang Mulia. Bagaimana caranya? Lihatlah, ini hanya soal waktu. Kapal dan meriam akan segera diuji cobakan. Dan impianmu akan segera terwujud, Yang Mulia, untuk menguasai jalur perdagangan rempah. Kau akan menjadi penguasa yang akan mencekik kerongkongan selat dan membawa kemakmuran, seperti para penguasa-penguasa Mongol yang menguasai jalur sutra. Dia di benua, kau di samudera. Ya, itu adalah takdirmu, anak haram. Dia di benua dan kau di samudera. Astaga. Siapakah yang bermimpi? Aku kira akulah yang didatangi kura-kura, tapi ternyata si anak haram yang bermimpi. Atau apakah kita memimpikan hal yang sama? Kira cerita ini masih sangat panjang, tapi cukup sampai di sini. Aku tahu semua ceritanya, tapi aku akan menyambungnya di lain waktu. Jagat raya dan lamuri adatku, menuang tanah dunia fable yang gelap, merintih kita di palang hasut pari hitam. Tak rebah negeriku, tetap menahan derap hasutan kami melawan. Yang kalah rebah